4 orang warga Kelurahan Patuadai, Kecamatan Purikale, Maros, Sulawesi Selatan menghilang sejak 2 pekan lalu. 4 warga merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami istri bernama Taufik dan Janawati beserta 2 anaknya, Radit dan Gazi. Taufik yang merupakan mantan bendahara Gafatar Kabupaten Maros diduga menghilang dan membawa keluarganya untuk bergabung ke Ormas Gafatar. Sejak 2 pekan terakhir, kediaman Taufik dan Janawati terlihat sepi, tidak berpenghuni. Enggak pernah cerita juga soal itu, soal Gafatar. Enggak pernah ya, Pak. Tapi saat pergi dari rumah, Pak, itu enggak ada pesan disampaikan nah, apa-apa. Tapi waktu saat pergi, Bapak lihat enggak? Oh, enggak lihat. Itu pun nanti saya kan biasa memang ke orang tuanya, Pak. Ya. Jadi kira-kira ada lebih satu minggu lah saya bertanya kepada saudaranya yang ada di sini. Kemana dia? Dia bilang enggak tahu. Jadi keluarga-keluarganya juga enggak tahu pada kemana, Pak? Menurut orang tuanya enggak tahu. Sementara itu pihak kepolisian Resort Maros mengatakan sejumlah warga Maros dilaporkan menghilang dan diduga bergabung dalam organisasi Gafatar. Sementara yang sudah kemarin dilaporkan ada sekitar 4 orang ya, bapak, ibu, istri, suami istri ini sama 2 orang anaknya. Oh bilang, Pak? Iya. Itu saja. Artinya meninggalkan tempat tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga dan putus komunikasi. Itu yang mereka laporkan. Tapi ada kaitannya nggak dengan organisasi Gafatar ini, Bang? Kalau penuturan dari keluarga yang bersangkutan memang kemarin sempat aktif di dalam kegiatan Gafatar. Keberadaan Gafatar ternyata sudah ada di Kabupaten Maros sejak tahun 2011 silam. Gerakan tersebut dikenal aktif dalam melakukan kerja-kerja sosial dengan masyarakat. Namun gerakan tersebut berhenti sejak bulan Maret 2015 lalu. Dari Kabupaten Maros, Asis Hamid, TV One, mengabarkan.